Pak Haji Mas. Ini langganan saya nih. Oh, langganan. Masya Allah. Ternyata langganan Ibu sering beli Mas di sini berarti. Bisa bayar pakai ini juga ya? Bisa. Pakai apa namanya? Pakai ATM, pakai rupiah juga bisa. Bisa. Semua jenis uang berarti bisa di sini, Kang Abdur. Masya. 21, 22, 24. 38 juta untuk gelang sebesar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan, dan sekarang saya di sini bersama Kang Abdurrahman Akam. Guys. Masih berada di sekitaran Masjidil Haram ya. Yeah. Kita akan melihat aktivitas jamaah haji saat ini yang berada di sekitaran Masjidil Haram. Kira-kira apa saja aktivitasnya? Jamaah dari Indonesia nih. Tuh masya Allah. Ini ada berapa grup ini? Rame banget ya. Campur ini Malaysia sama Indonesia. Oh iya, ada Malaysia tuh, sebelah sini Indonesia. Masya Allah, insya Allah suatu saat nanti ya, para penonton juga akan diberikan kesempatan untuk bisa seperti ini tuh, dengan jamaah yang lain bergabung. Masya Allah, jutaan umat di sini. Cuaca sangat panas sekali, Kang. Iya, Kang Abdur sampai hijau, guys. Cuaca sekarang mencapai 46 derajat. Semakin hari itu semakin panas, Kang Abdur ya. Panas. Apalagi mendekati hari wukuf ya. Banyak jamaah Indonesia ya di sini yang lagi pada santai. Masya Allah, ini juga nih bapak-bapak nih. Tuh, ini juga jamaah Indonesia. Ada yang jualan siwak ya di sini tuh. Masya Allah. Kang Abdur udah pernah nyiwak belum? Udah ya, udah pernah ya. Oh ya, untuk teman-teman mungkin ada keluarganya yang berangkat umroh ataupun yang berangkat haji, banyak yang suka nanya di mana yang ada toko emas katanya. Iya. Oke, kita akan tunjukin di vlog kali ini. Tunjukkan. Ya, jadi memang di sini banyak sekali toko-toko emas yang berada di sekitaran Masjidil Haram. Di hotel ini pun ada banyak, bahkan berbaris ya, berjejer. Dari ujung sana sampai ke sini, ini toko emas semua. Nah, pastinya sekarang juga banyak ya jamaah yang belanja emas saat ini. Kita cek dulu ke tokonya. Indonesia ini, Masya Allah. Mau ditanya coba. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Dari mana kan? Dari Jombang. Dari Jombang, jamaah haji dari Jombang. Alhamdulillah. Hotelnya di Misbalah. Hotelnya daerah Misbalah. Second brand sama sih. Mudah-mudahan lancar ya perjalanan ibadah hajinya. Untuk cuaca Arab Saudi sekarang lumayan ya. Dinikmati ya, Masya Allah. Ini Bapak udah berapa tahun umurnya nih? Masya Allah. Sehat Pak Haji? 67. Ini 75. Ada yang 75 juga. Masya Allah. Sehat-sehat semua ya. Ini untuk hajian ini nunggu berapa tahun ini Pak? 13. Ada yang 12, ada yang 13 ya, karena corona. Karena corona. Ada yang 12, ada yang 11. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ke sini ya. Masya Allah. Hai Kang Abdur, kita review toko. Assalamualaikum. Nah, banyak tuh jamaah yang beli emas ya. Di sebelah sini ada jamaah Indonesia sepertinya. Tuh, Masya Allah. Ayo Bu, borong Bu. Assalamualaikum. Borong Bu. Ibu, apa kabar? Iya, Indonesia. Tasik. Oh, orang Tasik, jamaah Tasik ya. Alhamdulillah. Purwakarta. Oh, Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi ya tuh. Wih, Kang Abdur, Masya Allah. Jangan lupa nanti coblos jadi Gubernur Jawa. Jadi kompanya ini. Kang Abdur. Hotelnya di mana, Bu? Hotelnya di Jarwal. Hotelnya di Jarwal ya, Masya Allah. Ini lagi belanja emas ini?
lagi nganter. Oh, lagi nganter. Ini emang nih. Udah punya mas. Alhamdulillah. Ya. Suami orang Jawa. Mas itu. Iya, Mas Rafi ya. Dari mana Tasiknya? Di Cibereum. Cibereum. Campur-campur sih. Tuh guys ya, lihat Masya Allah tabarakallah emasnya di sini gede-gede. Segede gini emasnya ini berapa karat nih? 21 karat. Sanes. Mohon muktimin lah dia. Masya Allah, ibu lagi borong emas nih. Tuh lihat ya. Hasilan? Iya. Nih, aku lihat asli kamu ganteng kan? Si ibu. Lihat di mana, di Facebook? Di TikTok. Alhamdulillah. Ini kan? Ini kami lagi. Ibu sehat. Masya Allah. Oh, atau hayu, hayu. Bergas. Ayo, ayo, foto. Itu dipoto bukan? Itu video. Coba sini, sini saya pegangin. Sama Kang Ilannya. Astagfirullahaladzim. Satu, dua. Kelatu, Mas Kerna, Mas Kerna. Satu, dua. Mas. Kang Ilannya mana, dah? Ini Kang Ilan. Lagi mudik ya, jalan-jalan iya. Di rumahnya. Iya, ini kan baru bikin rumah baru ini. Masya Allah. Mengikuti. Alhamdulillah. Ibu kenapa nggak ikutan beli emas tuh? Ibunya ngeborong satu lagi. Enggak, soalnya kalau lagi butuh duit, kalau dijual di Tasik itu murah. Ah. Banyak semakin mahal. Beda, kalau Cina sama Arab tuh beda. Pasok nonton. Tiap hari ya. Nonton TikTok, Facebook, ketemu. Akhirnya kita ketemu dengan asli jamaah dari Jawa Barat yang nganter belanja emas ya. Kang Ilan ternyata aslinya ganteng. Masya biasanya Allah. Kan suka sama karena laki-laki siapa ya. Siapa yang satu lagi teh? Siapa? Kang Alman. Heeh. Almannya pulang. Sama Kang Alman biasanya. Almannya pulang ya. Kan jadi tahu apa hotel-hotelnya di mana, jadi tahu bisa nonton. Ibu untuk berangkat ke Kota Sicemoke nunggu berapa tahun ini? 12 tahun menunggunya. Sekarang usia 65. Alhamdulillah. Pensiun daftar langsung. Sama ini sama bapaknya juga ke sini. Cuaca sekarang di Kota Mekah. Oh iya, gimana cuaca nih Mekahnya? Adem ya, dinikmatin ya, tuh adem katanya Masya Allah. Semua itu Kang Abdur kalau dinikmati terasa enak, ya enggak? Tapi untuk akan musim kuat. Hajian, iya. Kalau bisa distabilkan dengan kondisi kesehatan. Kalau zuhur, mendingan di hotel aja. Mending di hotel, betul kalau itu. Ke harom harus pakai payung, kacamata iya. Hitam. Betul. Biar nggak panas, sama ini buat wajah. Apa, semprotan, sunblock? Sunblock. Iya, kalau bisa juga pakai vaselin malam-malam tuh, biar nggak kering. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lancar perjalanan ibadah hajinya ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atur nuhun ya. Segera, pokoknya. Iya. Oke, sama-sama. Ayo, mangga ibu. Assalamualaikum. Amin. Kita alhamdulillah sudah ketemu dengan jamaah Indonesia. Ini yang lagi nganter belanja emas katanya. Wah, di sini juga ada yang belanja nih. Masya Allah. Bu, assalamualaikum, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Hey, Masya Allah, lagi beli emas? Beli emas ya, buat oleh-oleh buat anak di rumah. Oleh-oleh beli anak. Kok Kang Abdur tahu sih? Cianjur, kebetulan yang Bekasinya Bekasi. Cianjur, Kang Abdur. Saya udah sampai di sini, udah 10 hari di Mekah. 10 hari di Mekah, Masya Allah. Mudah-mudahan lancar ya perjalanan ibadah hajinya. Lancar. Hotelnya di mana ini? Saya di Al-Wahidah. Al-Wahidah, Masya Allah. Berarti kesini dengan suami ya? Mana Bapak? Enggak, kebetulan saya kesini lah, mau sholat maghrib di sini. Sholat maghrib. Iya. Berangkat hajinya maksudnya bareng-bareng dengan... Oh iya, bareng-bareng ada di hotel sama-sama. Iya, Masya Allah. Iya. Oke, makasih Ibu ya. Sama-sama, Kak. Ayo, mangga. Bapak-bapak lagi beli emas. Assalamualaikum, Pak Haji. Sehat ya? Lagi ngeborong nih. Enggak ngeborong. Lihat-lihat katanya tuh.
Ini yang jualnya bisa bahasa Indonesia ini. Tuh, masya Allah. Masnya. Tuh guys, di sini kita masuk ke toko emas bukan ditanya berapa gram, tapi berapa kilo katanya. Ditanyanya berapa kilo, masya Allah. Lihat, belanjanya udah. Udah, alhamdulillah. Iya. Ini Bahlun, besar Bahlun. Hei, Bahlun katanya. Gimana kamu? Setiap toko emas itu kadang ada yang mau di review. Iya. Kadang kita ngambil gambar nggak boleh ya. Iya, betul. Ini bagus nih. Iya. Nah, ini toko emas juga nih sebelah sini. Tuh, lihat ya. Tapi toko emas yang paling ramai itu di sini, Kang Abdur nih. Yang beli ini yang, paling ramai nih. Yang paling ramai, yang paling murah memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini emas paling murah di sini, Kang. Coba lihat coba. Ada berapa kilo? Tuh lihat ya emasnya, masya Allah. Tapi ini emas-emasan ya teman-teman. Beda dengan toko yang tadi. Halo. Boleh emas Arab katanya. Tuh Kang Abdur guys, mau borok emas nih. Kalau yang ini emas-emasan ya. Untuk emas asli itu dari sini sampai ke ujung sana. Kita akan nunjukin selain dari sini ada juga masih di sana. Arah sana kita. Iya Ibu Mangga, Mangga. Emas semua ini. Tuh di dalam juga ada nih sebelah sini. Untuk belanja yang murah-murah juga ada di sini nih. Semua serba 3 real Kang Abdur, 3 realan. Iya. Udah belanja Ibu? Masya Allah. Tuh lihat ya, banyak tuh orang-orang jamaah Indonesia. Kalau ini 3 real ini langsung habis nih. Iya. Ayo Bu, borong. Masya Allah. Dari Banten? Palembang, Wong Kitogalo. Oh, Wong Kitogalo, Palembang. Saya waktu itu ke Palembang juga. Pagar alam tapi iya. Oh iya. Nanti masuk YouTube-nya Kang Irlan ini. Oh iya. Iya, masya Allah. Kang Irlan. Iya. Mau salam-salam gak nih sama orang Palembang? Assalamualaikum, salam kami dari Palembang. Kami ya, tepatnya Pagar Alam Gunung Dempo. Kami doakan yang melihat pertunjukan ini bisa diusahakan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar perjalanan ibadah hajinya ya. Amin. Ayo. Oh, itu jamaah dari Palembang sangat ramah, masya Allah. Pagar Alam, Pagar Alam. Ini ada jamaah Indonesia yang lagi beli emas guys. Nah kalau ini emas nih Kang Abdur nih, emas asli. Ibunya lagi pilih-pilih. Ayo Bu, diborong Bu, Bu Haji. Ayo. Jamaah dari mana ini Pak, Pak Haji? NTB. Oh NTB. Sumbawa. Oh Sumbawa. Dari Sumbawa. Sumbawa. Sehat-sehat selalu ya. Ya, amin. Ayo Kang Abdur. Ya, makasih, Pak. Second brand sama sih. Nah, di sini juga masih toko Indonesia dan sepertinya ada jamaah Indonesia Kang Abdur nih yang lagi royal. Iya benar. Royal. Orang Indonesia itu memang senang belanja ya di mana-mana untuk oleh-oleh. Tuh, lihat emasnya cincinnya, masya Allah. Kalau Kang Abdur mau beli ini sih Kang Abdur jangan tanggung-tanggung nih yang segede gini. Yang besar kan? Iya. Yang besar. Yang besar tuh. Sama-sama ini satu. Ayo Bu, borong Bu. Masnya silakan tuh, masya Allah. Berapa katanya? Satu gramnya berapa katanya? 1.200.000. Satu juta. Satu juta 200. Ditawar, ditawar, ditawar. Oke lan. Beli cincin. Kau beli cincin ya? Ini kita melihat jamaah Indonesia yang lagi dari mana Bu Indonesia ya Bu? Emas. Bekasi. Oh Bekasi Kang Abdur. Oh bagus itu Bu, bagus. Diborong Bu silakan. Ini gelang segini kira-kira ada berapa gram Kang Abdur?
Khabib. Coba kita tanya kan. Mana Khabib? Masya Allah guys, Abdur tuh lihat ya, lagi nawar-nawar Kang Abdur. Kita lihat yang ini Kang. Coba. Kita nawar dulu, siapa tahu nanti kita kebeli Kang. Iya, amin. Berapa? 8.000. Ya, ini 8.000 real ya. Kalau rupiahnya Pak Abdur hitung kan. Hampir 38 juta. Untuk gelang sebesar ini. 26 gram 38 juta. Oh, Mas Dubai. Tapi nanti takut di bea cukai. Iya. Surat sama ada suratnya katanya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih bos, terima kasih. Tuh ya, masya Allah sampai ke sini juga tuh toko emas juga sama. Ya sehat, masya Allah. Apa kabar? Ini yang jualnya orang Indonesia nih. Apa kabar Pak Haji? Sehat. Ayo Pak, silakan. Iya, orang Indonesia. Ini YouTuber. Like, subscribe, strike. Coba ya. Ayo Bu, silakan dibeli. Borong Bu. Emasnya. Dari mana Indonesianya Bu? Bung Solo. Assalamualaikum Abu Dubai, Pondok Safwa, Makkah Mukarramah. Tuh, ini Mas Dubai. Di Hotel Safwa. Di depan Masjidil Haram lokasinya. Nah, untuk teman-teman kalau mau beli emas itu di sini tepat ini ada yang jualnya langsung orang Indonesia ya. Jadi mudah sekali untuk komunikasinya. Iya. Iya. Namanya siapa Pak Haji namanya? Mas'ud. Haji Mas'ud. Mas juga ini sama Mas'ud. Pak Haji Mas'ud. Ini langganan saya nih. Oh, langganan. Masya Allah. Jawa Timur. Ternyata langganan ibu sering beli emas di sini berarti. Alhamdulillah. Insya Allah beli emas nanti akan Allah ganti lagi rezekinya. Amin ya Allah. Oh bisa, bisa bayar pakai ini juga ya? Pakai apa namanya? Pakai ATM, pakai rupiah juga bisa. Tuh, semua jenis uang berarti bisa di sini Kang Abdur. Mas 212224. Mas 212224. Yang 1 gramnya berapa? Beda-beda. Oh, Mas Dubai. Dubai semua kan. 250, 270. Nah, seperti itulah ya. Situasi dan kondisi di sekitar depan Masjidil Haram di pertokoan emas. Yang kita lihat nih ada jamaah yang sedang beli emas, masya Allah. Kita doakan ya para penonton yang menonton video ini mudah-mudahan segera bisa berangkat haji ataupun umroh dan bisa belanja emas juga di sini. Iya. Emasnya besar-besar guys. Emasnya besar-besar lagi nggak tanggung-tanggung Kang Abdur ya. Ambil kartunya aja. Kang Abdur baru bisa ngambil kartunya. Mudah-mudahan kembali Kang Abdur ya. Untuk hadiah istri nanti insya Allah. Oke teman-teman, telah vlog kita kali ini. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa mampir ke selekan Abdur. Terima kasih. Iya, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.